Selanjutnya nah, mari kita login sebagai Nunung. Nah, di sini kita lihat dia memiliki banyak grup. Nah, ini merupakan daftar grup yang telah diikutinya. Nah, di sini dia memiliki teman permintaan teman. Oh, ini permintaan teman dari si Asep Suseno tadi, kita terima saja. Nah, di sini ada pesan dari Asep Suseno, saya ingin bergabung pada grup dinas pendidikan. Nah, maka si Nunung dapat di anggota. Nah, di sini terdapat permintaan anggota yang bernama Asep. Kita dapat menerima ataupun menolaknya. Kita terima saja. Nah, di sini dia juga dapat menjadikan anggota untuk menjadikan admin contoh ini dijadikan admin nah selain itu dia bisa mengeluarkan anggota dari dalam grup tersebut nah itu si admin dia juga berhak membuat kuis contoh kita akan membuat kuis satu tulis tentang UKG nah kita tentukan tanggalnya contoh tanggal 8 jam berapa jam 9.05 contoh selesainya jam berapa untuk selesainya jam 10.05 nah kategorinya contoh KG simpan waktu, nah kalau sudah berhasil kita inputkan pertanyaannya Tuh, apa nah kita tentukan kunci jawabannya, contoh jawabannya itu yang benar B kemudian kita bisa menambahkan soal lagi atau soal baru ataupun menyimpannya. Contoh di sini kita simpan saja. Nah, kuis sudah berhasil disimpan. Selain membuat acara, membuat kuis, si admin grup dapat membuat acara. Contoh ini kita membuat acara hmm, Nah, kita isi dulu nama acaranya. Nah, deskripsi acaranya, contoh. Nah, tempatnya kita tentukan di mana. Contoh, ruang Nah, kita tentukan acaranya mulai jam berapa. setelah tanggal 7 jam 8. Selesainya tanggal 7 juga. Jam 10. Kategorinya kita pilih yang UKG buat acara. Nah, K, karena dia yang membuat acara otomatis dia langsung Anda akan menghadiri Acara.